Oke, sip. Ini dia kalau mau lihat hasilnya. Agak amangal kalau mau lihat hasilnya. Ini kan bagus banget. Wow. Keren enggak? Gede kepalanya. Nah. Ini lensanya lensa manual, kita mengatur f-nya di 2,8, f-nya 2,8, fokusnya infinity. Nah, kita nanti shutternya akan melalui aplikasi di sini, karena kalau langsung dipencet di sana akan goyang. Jika Anda kameranya tidak ada aplikasinya lewat shutter di sini, Anda bisa menggunakan shutter release, lah, shutter release kabel. Nah, kalau saya menggunakan APK, di sini APK-nya adalah APK kita akan Play Memories, nama APK-nya. Ini dia Play Memories, Sony Play Memories ya. Kalau mau ikut camping, ya, ini aplikasinya Play Memories seperti ini. Kita coba. Nah, ini udah masuk. Ya, kita bisa ngatur di sini. ISO-nya akan kita atur di 1000. Shutter speednya akan kita atur di 30 detik ya. Akan kita atur 30 detik, posisinya seperti ini. Oke, kita sudah mulai terlihat. Nanti yang jadi modelnya adalah kakak sama Angel berdiri di sana. Sebentar saya rubah sedikit arahnya. Tolong matikan lampunya mah, depan sama samping mah. Milky Way-nya sudah terlihat, nanti jadi akan saya foto menggunakan mirrorless, tapi yang terekam, yang terkoneksi dengan HP yang satu, yang ini ya. HP yang ini sudah terkoneksi dengan mirrorless-nya. Akan foto nanti kita lampu saya matikan seperti ini, tapi nanti di tengah-tengah perjalanan akan saya terangi seperti ini. Nah, biar terlihat objeknya. Oke, ini pengaturannya f2,8, ISO-nya 1000, shutter speed-nya 30 detik ya, dengan saya timer 2 detik. Oke, siap-siap kakak sama Nyal, diam ya, nggak boleh gerak ya. Nyal sama kakak, diam nggak boleh gerak, hitung 30 detik. Oke, 1, 2, 3, diam. Thank you.
tunggu bentar, jangan gerak, papa terangi dulu. Papa terangi. Diam. Oke, sip. Bagus. Tunggu dulu. Tunggu 30 detik, jangan gerak. Tunggu 30 detik, jangan gerak. Tunggu sebentar, sayang. Tunggu, oke. Sudah boleh bergerak. Tunggu sebentar ini. Ya. Oke. Antrias kelihatan apa enggak? Antrias kelihatan juga. Oke, sip, ini dia kalau mau lihat hasilnya. Agak aman kan kalau mau lihat hasilnya. Ini kan bagus tadi. Keren enggak? Lihat kepalanya. Nah, enggak apa ya sekarang kita foto bertiga di atas itu yuk. Heeh. Ayo.